Kali ini ada yang beda banget juragan, karena ada sesuatu yang nggak biasa ya. Ya, bisa dilihat di sini. Saya bukannya mau konsultasi skripsi, apalagi jualan buku ya, bukan. Karena ini adalah box dari T5H3867G. Ya, kayak gini boxnya. Pasti pada penasaran kan? Nggak sampai di urusan boxnya aja, tapi juga ada dua hal yang menarik banget dari jam tangan yang satu ini. Simak terus video ini sampai akhir, karena seperti biasa, ada voucher diskon untuk satu subscriber setia Juragan Jam. Jadi jangan lupa subscribe, karena kita biasa kasih diskon tiap habis review. Yuk Juragan semuanya, sama-sama kita review T5H3867G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juragan semuanya, kembali lagi di Juragan Jam. Dan kali ini benar-benar beda banget ya. Saya ini seperti bawa album. Jadi buat generasi 90-an pasti tahu lah ya. Kayak gini ini biasanya album foto, atau ya buat mahasiswa akhir langsung kebayang ini garapan skripsi kalian. Ini sebenarnya adalah box dari T5H3867G. Kita warming up dulu, unboxing seperti biasa. Boxnya ini di bagian luar, ini ada plastiknya ya. Jadi kalau kita buka, nah ini kelihatan mantul karena dia plastik. Kita buka dulu, ada bungkus plastik di luarnya. Lalu boxnya sendiri dari kertas, tapi rapi banget juragan. Dan di bagian dalam ini ada spons ya, jadi di dalamnya ini spons. Di depan kelihatan gimana ya, ini agak nggak nyambung sebenarnya, karena ada tulisan T5. Ini ada kartun gitu, unyu-unyu ya. Tapi jam tangannya ini kalau nanti kalian lihat, ini garang, sangar, keren. Sedangkan kartunya unyu-unyu. Di bagian belakang ada www.t5watch.com. To be continue. Dan ini masih bersambung. Kayaknya T5 akan nerusin kejutan-kejutan di seri-seri jam tangan dia berikutnya. Dan bisa dilihat di sini back casing jam tangannya kelihatan dari belakang, dan dari depan kelihatan juga display dari jam tangannya. Jadi ini bukan foto atau gambar ya, ini beneran jam tangannya ini yang saya sentuh. Otomatis kalau ini diambil, dia akan tembus langsung ke bagian belakangnya sini. Keren ya, unik banget. Saya baru nemuin kali ini bungkus atau packaging box dari jam tangan kayak gini. Langsung aja kita buka jam tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia. Ini kalau saya buka, ini mentok, nggak bisa langsung dilipet 180 derajat gitu, karena ya lemnya udah cukup sampai sini aja ya. Dan istimewa toh, istimewa banget lah pastinya. Langsung kelihatan di sini ada jam tangan yang modelnya keren, lalu ada strap utamanya stainless steel, dan free strap tambahannya cadangannya ini rubber. Kita lihat dulu satu-satu. Di bagian depan sini bisa dilihat kalau ada quotes ya. You only live once, make it count. The world is colorful and expected. Just open the eyes, discover together from the south to the north. To be expected. Ya itulah, silahkan diartikan sendiri. Saya sendiri juga nggak paham. Asal aja tadi pronunciation-nya ngomongnya. Dan ini jam tangannya. Lalu kita buka lagi. Nah ini juragan, ini ya saya dikit-dikit lah ya ngerti bahasa Inggris. Yang pasti jam tangan ini udah diinfo di bagian belakang kalau dia ini kadar ketahanan airnya 3 ATM, water resistance ya. Kemudian di sini juga dijelaskan, please note that 3 ATM water resistance can be only for daily life use. Tolong dicatat kalau kadar 3 ATM itu hanya untuk digunakan di aktivitas sehari-hari seperti cipratan atau hujan ringan ya. Tapi nggak disarankan untuk mandi, bahkan berenang atau bahkan snorkeling. Dijamin jamnya innalillah nanti, karena dia udah nggak tahan kalau udah kedalaman sampai seperti itu. Terus di sini juga diinformasikan, nah ini bagus banget nih, ada informasi kalau jangan tarik crown saat,
Jangan sampai terkena air jika crown sedang ditarik. Oke, jadi crown atau knob bagian pinggir untuk setting itu jangan ditarik juragan kalau saat dia terkena air atau bahkan dipakai berenang atau kena hujan ya. Info selanjutnya di sini juga dijelaskan ya, kalau water resistant itu nggak selamanya bergaransi, atau garansi itu ada masanya, karena kalau tiap kalian ganti baterai atau membuka ini ya back casing atau gasketnya, pastikan diberi pelumas. Jadi ini informasi penting banget nih, karena juragan jam juga melayani servis. Kita tahu betul setiap jam tangan saat ganti baterai, pastikan bilang ya ke tukang baterainya atau tempat kalian servis ganti baterai untuk memberi pelumas di bagian seal atau gasketnya supaya water resistennya itu tetap baik kondisinya. Info yang sangat menarik juragan, kita lanjut setelahnya di halaman berikutnya. Ada fitur chronograph dijelaskan di sini. Jadi ini adalah tampilan dari manual instruction how to set time, how to set date dan chronograph-nya. Oke. Dan ini adalah service card. Jadi dia enggak pakai kartu-kartu lagi, enggak pakai buku-buku tambahan terpisah lagi. Semuanya udah ada di buku ini jadi satu otomatis. Di sini logo juragan jam kalau kalian beli ya, maaf maksudnya stempel juragan jam atau stempel tempat kalian beli di mana aja harusnya ditok ya, ditempel, distempelkan di sini sebagai penanda bahwa kalian membeli di toko tersebut dan garansi bisa kalian klaim di toko tersebut. Makanya supaya kalian nggak ribet, aman dan amanah selama masa garansi, nggak repot kalau ada apa-apa tinggal klaim, belinya silahkan di juragan jam. Link sudah kami sediakan di deskripsi, kunjungi www.juragan7m.com atau hubungi admin kami di 0852-12345-451. Bersambung, kita lanjut review dari jam tangannya. Oke, sekarang kita review jam tangannya tapi warnanya berbeda seperti yang awal tadi. Saya mau review kali ini yang warna black gold ya. Jadi kalau kalian beli T5 ini, caranya untuk mengeluarkan jam tangannya dari belakang ini kalian dorong ya, buka dulu bagian depan terus dari belakang ini didorong jam tangannya. Nah, dia keangkat lalu bisa dikeluarkan. Dan ini adalah tampilan dari batok kepala si jam tangannya, batok kepala lagi ya. Ini jam tangannya nanti kita review sama-sama. Dan yang kedua pastinya ada paket pembelian, ada di paket pembeliannya yaitu strap stainlessnya. Oke. Dan ini di bagian belakang nggak lubang ya, jadi memang harus ditarik dari atas. Nah ini dia strapnya, untuk strap stainlessnya bisa dilihat ini warnanya hitam semu abu. Oke, ini kalian akan dapat ini. Dan nah ini, ini adalah pen quick release atau spring bar yang quick release. Joss, mantap betul juragan. Karena apa? Karena dengan free strap, kemudian pennya quick release begini, ini akan sangat mempermudah sekali untuk kalian tukar atau switch dari strapnya juragan. Bosen tinggal ganti yang rubber. Bosen rubber tinggal ganti lagi yang strap stainless. Atau kalian mau kondangan pakai yang stainless. Mau hangout keluar ngopi di kafe pakai yang rubber. Mantap kan? Nah, ini ada di paket pembelian ya juragan. Dan kita sekarang lihat bagaimana tampilan dari strap rubbernya ini. Jadi strap rubber ini juga ada di paket pembelian. Ada pen quick release juga yang sudah tertanam di dalamnya juragan. Bisa dilihat untuk strapnya ukuran 24 mm dan ini sudah quick release juga. Gampang makainya. Ada tulisan silikon, jadi dia dari rubber silikon. Ada ukuran ya, ini tebal tapi lentur. Ada logo T5 dan kualitas rubbernya, rubber silikonnya ini bagus ya. Untuk T5 saya sudah tahu betul bagaimana kualitas rubbernya ini, hampir mirip lah ya, hampir-hampir mirip kayak punya si Expedition. Ya nggak bisa disamakan persis kualitasnya karena harganya juga beda ya juragan. Lalu untuk strap rantainya ini sendiri di belakang bertuliskan stainless steel. Jadi rantainya itu full stainless steel, tahan karat. Dan ini yang bagus karena dia udah model knocknya ini model tombol. Walaupun hanya satu di sebelah kiri, tapi ini sangat membantu banget juragan. Dengan tombol seperti ini itu mempermudah untuk dipakai sehari-hari. Beda dengan beberapa jam tangan yang mungkin
di harga yang sama, dia nggak pakai tombol, nggak ada tombol, sehingga harus ditarik, itu new sign banget. Nggak di jam tangan ini, nggak begitu. Jadi di T5 ini ada tombolnya. Oke juragan semua, jadi gimana? Hanya unboxingnya aja itu durasinya udah cukup lama banget ya. Jadi di video khusus untuk T5 ini kita bagi jadi 3 part. Video yang pertama sekarang ini kita khusus untuk unboxing. Video kedua nanti review jam tangannya. Dan di video ketiga adalah contoh saat dipakai langsung dan pilihan warnanya apa aja. Karena ini banyak banget pilihan warnanya. Jangan lupa ada satu subscriber yang beruntung untuk mendapatkan kode voucher. Akan kami infokan kode vouchernya di video kedua berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.